Jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya? Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Nasdem jelas bertekad dengan 10 daya upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Pak, kamera ini, Pak. Kamera, Pak. Ah, itu, Pak. Ah, mantap. Terima kasih, Pak.